Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Arif Saifuddin ya. Kali ini kebetulan mobil saya ini senya kadang-kadang nyala, kadang-kadang mati. Nah ini kita nanti kita cek dulu teman-teman ya. Nah ini seperti ini teman-teman ya. Kanan ini kalau yang kanan ngedipnya kan dia tidak cepat, tidak lambat ya. Dik. Berarti ini normal, sennya depan belakang nyala semua ya. Kalau yang satu yang kiri, nah ini nyalanya banter ya, agak silau ini sebentar. Nah ini ya, nah ini ya, nyalanya kan banter seperti ini. Berarti ini ada yang mati salah satu, entah depan atau belakang ya. Nah kita coba cek ya. Nah ini yang depan nyala ya, kita coba cek yang belakang. Nah ini yang belakang mati ya. Nah kita coba periksa ya, kita buka dulu kaknya ya. Kita periksa dulu. Ini ya, kita buka ini kamernya tuh, kita buka ya. Nah ini ya sudah terlihat ya, coba dekatkan lagi. Bentar kita atur dulu kameranya. Nah ini sudah gampang ya. Nah jadi lampunya yang ini teman-teman ya. Jadi pertama, jadi kalau lampunya mati cari yang termudah dulu ya. Jadi kita cek dulu lampunya ya, kita lepas ya. Ini putar ke kiri ya. Putar ke kiri, tarik ya. Nah, tarik. Nah, kita cek dulu lampunya kan terlihat ini ya. Secara kasat mata ya ini. Jelas tidak ini kameranya ya. Nah ini ya, jadi ini kan belum putus ya, ini kan belum putus, berarti lampunya tidak masalah ya. Nah kita pasang lagi ya. Nah, kalau lampunya putus berarti tinggal kita ganti. Ini kan lampunya tidak putus ya, berarti masih utuh. Nah kita pasang lagi ya, masangnya kebalikannya kanan ya, putar ke kanan. Nah yang kedua adalah kita cek kabelnya. Ini kan ada dua kabel ya, satu ini positif yang biru, yang hitam ini yang negatif ya. Jadi kita cek dulu sambung-sambungannya. Nah ini kan soket ya, ini ada soketnya, kita cek dulu. Nah ini khusus punya saya ini, ini kan hitam ya, hitam ini di sini. Nah ini ya gabung dengan massa ya, yang nanti lari ke massa maksudnya ya, hitam. Nah ini saya jumper teman-teman ya, ini kan lurusnya di sini ya, dengan ini ya, sebentar ini. Nah seperti ini ya. Nah ini punya saya ini, saya jumperkan ke bodi ini ya. Jadi ini sisi sini ini ya, ini yang nanti ikut masa saya jemberkan ke bodi ya. Nah, karena kadang-kadang masanya kurang, jadi nyalanya kurang teman-teman ya, redup. Nah ini kita cek dulu kabelnya, kayaknya aman ya. Nah saya lanjutkan lagi ya, jadi ini jember teman-teman, ini yang kabel masanya ya. Nah ini kalau dilihat ini kasat mata tidak ada masalah, di sini juga tidak ada ya. Nah kemungkinan saya curiga di jalur masanya. Ini kita lepas dulu ya. Aduh. Nah ini ya, jalur masanya, karena kabelnya nggak ada yang masalah ya.
kencangkan dulu. Pasang lagi dulu. Ya. Ya, kita rapikan lagi. Nah, tinggal kita rapikan ya pakai solatip ya. Udah, kita tutup ya. Kita coba ya. Nah, ini sudah nyala ya. Sudah nyala kembali ya. Jadi masalahnya cuma itu. Nah, di sini sudah terlihat ya. Jadi nyalanya ini sudah normal ya, tidak cepat seperti tadi ya, dik-dik-dik kiri ya. Yang kanan coba. Nah, sudah sama ya, jadi seperti itu, kiri dan kanan sama. Jadi kalau kalian berkendara misalkan mau belok sen ya, kiri atau kanan, lampunya kok ngedipnya cepet ya, tidak seperti ini ya, dalam kondisi sen normal loh ya, dalam kondisi flasher normal ya. Kadang-kadang kan ada yang dimodif ya biar nyalanya lebih cepet kayak bis ya. Nah, dalam kondisi normal kalau sennya ngedipnya cepat itu ya berarti ada yang putus teman-teman. Nah, ya hati-hati ya. Jadi yang putus depan atau belakang ya, ini kan berbahaya kalau misalkan kita tidak mengetahui, dikiranya kita sudah ngesen ternyata lampunya mati. Nah, pengendara yang lain tidak tahu. Jadi misalkan terjadi seperti itu ya, kita hati-hati ya. Hati-hati dulu ya, menepi, pastikan apa depan atau belakang yang mati ya, kita cek ya. Seperti itu ya teman-teman ya, kurang lebih ya. Jadi kalau ada ngedipnya banter ya cepat ya, berarti ada salah satu yang mati. Nah, pengecekannya seperti tadi ya, dari yang cari yang termudah dulu ya, dari yang termudah dulu lampunya dicek dulu ya. Atau kalau lampunya aman berarti perkabelannya, perkabelannya pun seperti itu. Jadi cari yang paling dekat dulu ya, nggak mungkin masalahnya ada yang di dalam ribet-ribet ya, seperti itu. Kebanyakan sih yang gampang-gampang seperti itu ya. Nah, dari saya sekian ya, jangan lupa subscribe ya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.